Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, jumpa kembali. Welcome to my channel. Dan sesuai dengan title-nya ya, kali ini kita akan melakukan pirates ya, dari sebuah aplikasi karaoke untuk mendapatkan backsound instrumen gratis menggunakan APK Editor Pro. Sebelumnya pastikan ya kamu sudah menginstalnya untuk memulai tutorial kali ini. Dan thanks yang sudah subscribe dan juga mohon bantuannya untuk like dan juga share ya. Pada yang lain ditunggu ya subscribe-nya. Oke, langsung open APK Editor Pro. Kita open ya, sekaligus ini saya mau review ya aplikasi karaoke yang free, offline juga tanpa kuota data. Select an APK file. Oke, kita cari APK-nya. APK Editor Pro 8.5 BPC review. APK Editor, APK Editor Pro, BHP APK, BHP. APK Editor Pro, Gitar Tuna 4. APK Editor Pro, Gitar Tuna 4. APK Editor Pro, Karaoke Sing 2.5 Konco Indonesia Karaoke Lagu Indo Karaoke Indonesia Free.APK Karaoke Sing. Oke, sebelumnya saya jelaskan ya, nama aplikasinya adalah Karaoke Sing. Ini adalah percobaan gratis karaoke offline selama 10 kali sebelum kalian beli versi berbayar. Ada fitur recording juga, namun entah kenapa gak bisa disimpan internal. Oke, di dalamnya itu berisi lebih dari 120 instrumen lebih. Karena itu kita ingin pirates ya, istilahnya membajak instrumen yang ada di dalamnya. Oke, kita masuk karaoke sing, kita select full edit resource and edit. Sama ya, ada full edit, simple edit, common edit, file edit and replacement. Oke, dan kita pilih simple edit. Simple edit. Sama seperti tutorial sebelum-sebelumnya, kita cari audios. Cancel. Karaoke files. Image audios. Oke, audios. Nah, cuma 132 items. Ini ada beberapa instrumen yang sudah muncul dari awalan huruf A ya. Ada band das sayang text titik mit s. Ada band das sayang APK Editor Pro buttonnya. Ada band das setengah hati text titik mit a. Ada band das if terbaik bagimu text titik mit ss. Oke, yang APK Editor Pro betul. Yang familiar ya. Ini adalah instrumen ya. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja, indahnya saat itu buatku melambung. Oke, okay, next, nantikan albumnya tetap di BTC Review. Oke, okay, seperti ini ya untuk tampilan dari beberapa instrumen yang ada di dalam aplikasinya. Akhir cerita cinta Glenn Fredly. Akhir cerita APK Edit. Oke, okay, cara kita mengunduh semua instrumen yang ada di aplikasi ini adalah dengan memplayingnya satu-satu. APK Editor mana yang ingin kita ingin? Aku cuma punya hati nih, SS. APK Editor Pro, buttonnya. Mana yang ingin kita save pada internal ponsel, nanti akan muncul pada folder APK Editor / TMP. Oke, okay. Masih banyak ya, sesuai dengan yang tersedia di sini. Apabila suatu saat kamu membutuhkan instrumen, kamu bisa download aplikasi ini dan unduh
instrumen di dalamnya menggunakan APK Editor. Dan selalu diupdate ya. Jika ada update lagi di Play Store, kemungkinan ada single baru yang ditambahkan. Oke, nanti akan saya sediakan linknya beserta apa yang sudah BTC review unduh dari aplikasi ini. Asal kau bahagia Armada Mid SX. Oke, kita comeback saja. Oke, langsung kita masuk folder APK Editor pada internal ponsel. APK Editor Pro. APK Editor Pro, recent apps. APK Editor, close settings, open Galaxy Explorer. Oke. Okay. KineMaster 4917. Al-Quran saat app. Icon, main list. Oke, okay, kita masuk folder TMP. Icon, icon, access from PC. Icon, remote. Icon, cloud. Icon, new file. Icon, apps 300. Icon, icon. Icon, WhatsApp and icon, Mobizen 3. Out of list. Icon, WhatsApp. Oh, maaf ya. Videos, 4 titik. Music. Icon, voice recorder. Icon, TMP 146. Oke, okay, kita masuk TMP ya. List, out of. Ada band das sayang text titik mid. Icon, icon, button. Ada band das i terbaik bagimu teks. Ada icon buttonnya. Nah, ini yang saya playing tadi ya pada aplikasinya, semuanya masuk di sini. Oke, okay, untuk format audionya sendiri adalah mid ya atau MIDI. Bisa kalian convert ke dalam MP3 menggunakan Music Editor atau Goldwave. Ya, beginilah ya untuk karaoke sing. Kamu bisa menggunakan aplikasinya atau langsung unduh instrumennya menggunakan APK Editor. Caranya juga sama guys, ketika kalian memiliki aplikasi offline seperti ringtone, game, ataupun karaoke seperti ini, kalian bisa mengunduhnya menggunakan APK Editor Pro. Dengan catatan, tanpa secure apps yang disediakan oleh developer. Oke okay, ya. Dan demikian ya tutorial untuk mengunduh instrumen karaoke pada Karaoke Sing Indonesian menggunakan APK Editor Pro. Oke, okay, like jika kamu suka video ini, dislike jika kamu tidak suka. Nantikan untuk rekomendasi berikutnya dengan kamu komen. Saya juga memiliki bahan untuk tutorial. Oke okay. Dan demikian. Oke, Mudi pamit undur diri. Blind Technology Consultant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.